Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Masih dari Trenggalek dan pagi hari ini saya mau sarapan nasi pecel di warung Bu Sihir. Nanti kita lihat seperti apa nasi pecelnya Bu Sihir itu. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya @deteksi. Ya sudah, sekarang ayo langsung pesen dan nanti kita cicipi bareng-bareng nasi pecel Bu Sihir yang legendaris ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kale Pak Sinten. Pak Hardoko. Pak Hardoko nggih. Yang kagungan warung makan pecel Bu Sihir niki nggih. Iya. Kalau Bu Sihir niku? Sihir ibu, Pak. Oh, ibu. Sehat nggih Bu Sihir, sehat, Pak? Iya. Oh, nggih. Niki sampun dangu ta Pak saden pecel niki? Kira-kira ya sudah. Saya mulainya 20 tahun. 20 tahun. Ibu 20 tahun. Ibu 20 tahun. 40 tahun. Wow, sudah 40 tahun pecel Bu Sihir niki nggih. Iya. Nah ini bentennya kali pecel-pecel lintunya apa Pak? Ini ciri khasnya adalah nasi pecel kremes ayam goreng kampung. Oh ngoten. Jadi ayamnya bukan ayam potong, bukan, tapi ayamnya ayam kremes itu aja. Ayam kremes dan itu pun pakai ayam kampung. Ayam kampung. Oh ngoten. Kalau, kalau yang lain kan macam-macam, ada sudukan, kalau sini malah tidak ada. Oh ngoten. Di sini pelengkapnya cuma rawon, pan. Oh ngoten. Nggih. Niki bikae setiap hari nggih. Jam 6 sampai jam 3, Pak. Jam 6 sampai jam 3 setiap hari buka. Setiap hari buka. Minggu mboten libur nggih. Enggak ada libur. Nah, menawi pecel satu porsi pinten, Pak? Jadi nasi pecelnya itu sebenarnya 7,5. Nggih. Ayam gorengnya 15.000. Nggih. 22,5, tapi kalau makan di tempat jadi 22. Oh, ngoten. Ada bonus 500 sama minumnya nanti 26. Oh, ngoten. Nggih. Kemun Pak Hardoko, matur suwun ngobrol-ngobrolnya. Saya tak nyicipi pecelnya Bu Sihir nih. Amin. Mugi-mugi cocok. Amin. Matur suwun, Pak. Nggih, makasih. Assalamualaikum. Nggih, mudah-mudahan kembali lagi. Nggih, insyaallah. Amin. Nggih. Waalaikumsalam. Nah, Rek, ini dia satu porsi nasi pecel Bu Sihir yang alamatnya ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 22 di Trenggalek. Ini lokasinya sangat dekat dengan pusat Kabupaten Trenggalek. Dekat banget dengan alun-alun Trenggalek. Mungkin cuma sekitar 500 meter. Ini merupakan pecel yang sudah legend, sudah 40 tahun. Nah, yang khas dari pecel Bu Sihir ini adalah lauknya pakai ayam kampung goreng kremes. Kalau sayurnya sekilas tadi saya lihat ya seperti sayur di nasi-nasi pecel yang lain, sayurnya dari daun singkong direbus, ada kacang panjangnya, ada kecambah kacang hijaunya, terus sambelnya itu juga kental sesuai dengan selera saya. Dapat cacahan timun dan juga dapat kemangi, dapat juga peyek. Ya saudara, sekarang langsung dicoba aja seperti apa kelezatan dari nasi pecel Bu Sihir di Trenggalek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama langsung terasa kalau bumbu pecelnya itu sedap, level kepedasannya itu standar. Jadi enggak pedas tapi juga enggak terlalu plain. Pedasnya masih sangat nikmat, masih sangat bisa diterima oleh lidah semua orang. Wow, ini ayam gorengnya meskipun itu pakai ayam kampung, tapi ternyata teksturnya itu sudah empuk banget, gampang banget dimakan. Terus kremesannya itu crispy tapi ada lembut-lembutnya. Dugaan saya, ini sepertinya tepungnya sudah dicampur dengan telur ayam.
jadinya crispy-crispy, gurih dan juga empuk. Kalau nasinya memang tadi saya sengaja minta enggak begitu banyak, karena habis gini masih ada beberapa kuliner Trenggalek yang mau saya coba. Oke, Rek, ini tinggal 3 atau 4 suapan. Kita nikmati pelan-pelan. Oke, 2 suapan terakhir. Peyeknya ini peyek kacang ya, tipis-tipis dan gurih banget. Nah, ini nih suapan terakhir, nasinya, pecelnya saya wrap dengan ayam kampung goreng kremesnya. Alhamdulillah, sudah tuntas saya sarapan 1 porsi nasi pecel Busihir di Jalan Panglima Sudirman nomor 22 di Kabupaten Trenggalek. 1 porsi nasi pecel Busihir ini tadi harganya Rp7.500, kalau tambah lauknya ayam kampung goreng kremes Rp15.000, kalau di total jadinya Rp22.000 karena ada potongan Rp500 kalau teman-teman beli sepaket seperti ini ya. Dan ini menurut saya termasuk pecel yang lezat, pecel yang nikmat, apalagi dipadukan dengan ayam kampung goreng kremesnya yang saya baru menemuinya di nasi pecel Busihir yang ada di Trenggalek ini. Ini sangat recommended, silahkan teman-teman coba sendiri. Kalau kebetulan sedang melintas di Trenggalek, mampir ke pecel Busihir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kulineran di Trenggalek dan sekitarnya. Silahkan like, komen, share, dan subscribe jika belum. Kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang menarik maupun ketika ada kakek-kakek, nenek-nenek yang masih berjualan di era pandemi COVID-19 ini, silakan tulis di bagian komentar. Insya Allah nanti akan saya coba atau saya temui ke sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah!